Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membongkar laptop Acer Aspire Y3451. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Pertama, yaitu kita tutup terlebih dahulu untuk laptopnya. Ini serinya tadi Acer Z3451. Nah, pertama-tama kita lepas terlebih dahulu untuk baut-bautnya. Nah, setelah kita lepas semua untuk baut-bautnya, kemudian kita lepas menggunakan pick gitar. Kita buka sedikit demi sedikit untuk bagian casingnya.
kita buka sedikit demi sedikit. Nah, setelah kita lepas, kita buka casing belakangnya. Kemudian kita lepas untuk soket baterainya terlebih dahulu. Seperti ini, setelah kita lepas soket baterainya, kemudian kita lepas untuk DVD-nya. Nah, untuk baterai CMOS-nya ada di sini. Nah, bagian ini yang kita akan ganti agar untuk settingan BIOS-nya dapat menyimpan. Lepasnya yaitu kita tekan pada bagian sini menggunakan obeng, tray, atau lain sebagainya. Nanti ketika sudah seperti ini kita lepas. Nah, nanti untuk masangnya kita seperti ini, kita tekan lagi. Kemudian kita bisa tutup kembali. Nah, kita ganti untuk baterai CMOS-nya. Kita bisa menggunakan baterai ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk posisinya, bagian ini di atas. Nah, setelah terpasang seperti ini, kemudian kita tutup kembali untuk kita pasang, kemudian kita tutup kembali untuk penutupnya. Nah, seperti ini, setelah kita tutup, kita bisa pasang untuk DVD, kemudian kita pasang untuk soket baterainya, kemudian kita pasang kembali untuk casingnya. Nah, mudah sekali kan caranya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar menerima pemberitahuan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.